Universitas Hasanuddin menggelar acara Fun Walk dalam rangka Disnatalis ke-68. Acara ini berlangsung di lapangan Gedung Teknik Lama yang terletak di depan Gor Unhas dan dihadiri oleh Pakdem 14 Hasanuddin serta seluruh sivitas akademika Unhas. Universitas Hasanuddin merayakan Disnatalis ke-68 dengan mengadakan acara Fun Walk pada Minggu 8 September 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Gedung Teknik Lama yang terletak di depan Gor Unhas. Acara ini turut dihadiri oleh Pangdam 14 Hasanuddin dan diikuti oleh seluruh sivitas akademika Unhas. Acara dimulai dengan Fun Walk bersama yang diiringi oleh penampil marching band. Berbagai booth dan tenan turut meramaikan acara, diisi oleh para sponsor, media partner, serta direktorat dan subdirektorat Unhas. Tidak ketinggalan, setiap fakultas di Unhas juga turut berpartisipasi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita selesai melakukan fun walk dalam rangka Disnatalis Universitas Hasanuddin. Di antara tamu undangan yang ikut menyertai membersamai kami berbahagia jalan bersama keluarga adalah Panglima Pangdam 14 Hasanuddin. Silakan Pak Jenderal untuk menyampaikan 1-2 kata untuk kami di Unhas bersama seluruh masyarakat Unhas. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjalan bersama. Fun walk Pak ya. Fun walk. Ya, fun yang kita cari kebersamaan dan kesehatan. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat atas Disnatalis ke-68 ya Universitas. Semoga ke depan banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, pemimpin nasional. Amin. Universitas Hasanuddin keren. Keren. Sama-sama menggunakan nama Hasanuddin. Ya, Pang 14 ya. 14. Pang 14 Hasanuddin Universitas Hasanuddin. Dan kami berdua yang punya bandara Hasanuddin. Dan kebetulan saya nama saya Hasanuddin. Oh, ini Prof Hasanuddin, ini wakil ketua Majelis Wali. Ya. Nama saya Hasanuddin. Hasanuddin. Kalau nama Hasanuddin keren. Keren. Makasih Pak Jenderal ya. Makasih banyak. Makasih Pak. Fun Walk ini semakin semarak dengan penampilan tari kolosal yang dibawakan oleh puluhan mahasiswa Unhas. Selain itu, acara ini juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan, pembagian hadiah lomba dan door prize, serta berbagai hiburan lainnya. Kegiatan ini menjadi salah satu dari rangkaian acara Disnatalis ke-68 Unhas. Melalui Fun Walk ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan peserta, serta melahirkan tokoh-tokoh nasional di masa depan. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV untuk QSM TV.